Halo teman-teman, dengan saya Joy. Selamat datang kembali di channel Joy Candy. Hari ini kita akan membuat resep yang di-request oleh Kak Ria. Terima kasih ya Kak sudah mau request resep kali ini. Dan semoga Kakak suka ya. Jadi kali ini kita akan membuat salah satu cemilan jadul menjadi menu yang dapat kita sajikan untuk lebaran nanti. Yuk sekarang kita buat sama-sama. Pertama-tama kita akan lelehkan 150 gram white coklat ke dalam wadah yang berisi air panas seperti ini. Setelah coklat meleleh secara sempurna, baru kemudian kita bagi menjadi 5 bagian ke dalam mangkuk kecil seperti ini. Kemudian sekarang kita akan teteskan sedikit pewarna makanan ke dalam setiap mangkuk dengan warna hijau, biru, merah muda, kuning, dan juga ungu. Lalu kita akan aduk setiap warna hingga tercampur rata dengan white coklat. Kemudian, sekarang kita siapkan kerupuk ikan. Ini adalah oleh-oleh yang aku dapatkan dari saudara yang tinggal di Sumatera Utara. Dan ternyata setelah aku coba, rasanya sangat enak. Tapi teman-teman boleh juga gunakan jenis kerupuk ikan yang ada dijual di daerah masing-masing ya. Dan ini tidak perlu kita potong atau kita hancurkan. Bisa langsung kita celupkan satu persatu ke dalam setiap coklat yang sudah kita beri pewarna tadi.
Setelah itu, kita diamkan 1-2 jam hingga mengering. Nah, sekarang resep kita hari ini sudah jadi. Sangat simpel, tapi terlihat sangat menarik ya teman-teman. Dan ini juga akan sangat cocok kita jadikan sebagai salah satu hidangan yang kita sajikan di saat Lebaran nanti. Karena para tamu dan juga saudara pasti akan sangat suka dengan rasa gurih dan juga renyah dari resep satu ini. Jadi teman-teman boleh coba di rumah ya. Dan teman-teman juga bisa menjadikannya sebagai ide usaha karena belum ada yang jual. Jadi silakan dicoba ya. Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.